Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil medalakeun deklarasi ngeunaan 167 festival dina kalender event Jawa Barat tahun 2020. Samana 5 tina 167 festival teh kaasup kana kalender event Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dina tahun 2018 Jawa Barat nyangking prestasi pariwisata nu luar biasa hadena. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun tina target 48 juta wisatawan dumasar kana data BPS anu ngadegdeg ka Jawa Barat ngahontal 60 juta wisatawan. Eta gubernur anu loma disebut Emil netelakeun sawatara wisatawan pakansi ka Jawa Barat lantaran boga karep nitenan pamandangan anu endah, wisata jieunan turta anu sabagianana ngadegdeg ka kagiatan festival. Patali jeung eta tina mangrebu-rebu festival anu dikokolakeun di sakuliah Jawa Barat, Ridwan Kamil ngadeklarasikeun 167 festival anu bakal dijadikeun unggulan pikeun ngawewegan ekonomi pariwisata Jawa Barat. Eta sababaraha festival anu ngawengku mangpirang widang diantarana olahraga, tradisi, religius, turta musik teh boga kontribusi triliunan rupiah tina nganggulangna widang ekonomi pariwisata. Samalah 5 tina 167 festival teh nyaeta Asia Afrika Festival, Cap Gomeh Bogor, Festival Keraton di Cirebon, Festival Jati Gede, Turta Festival Budaya Priangan di Garut, asup kana kalender event Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi kita mendeklarasikan ada 167 festival yang akan dijadikan festival unggulan di Jawa Barat untuk menguatkan ekonomi pariwisata kita yang memang sudah luar biasa. Nah, 167 ini dari berbagai ragam, ada olahraga, ada tradisi, ada yang sifatnya religius, ada yang sifatnya musik, dan lain-lain. Sajroning itu, Deputi Bidang Pemasaran dan Pengembangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rizky Handayani ngebrehkeun teu kurang ti 100 kalender event anu dirojong ku pihakna. 5 festival di Jawa Barat kapilih lantaran nyumponan tilu kriteria atau standar Kemenpar, nyaeta creative value, commercial value, jeung komitmen ti kepala daerah. Pihak kementerian oge bakal ngarojong promosi eta 5 festival anu asup kana kalender event Kemenpar. Pre-event sebelumnya, on-event pada saat kejadian sama post-event. Sebenarnya festival itu hanya salah satu cara untuk memperkenalkan destinasi. Jadi orang lihat, oh kalau datang ke situ, oh ya ternyata di Jawa Barat ada ini. Dia akan ingat, oh sudah itu saya mau kemana lagi. Jadi sebenarnya festival bisa jadi salah satu cara memperkenalkan destinasi. Kedua adalah festival itu menjadi atraksi sendiri. Jadi ada orang yang sengaja datang, kita inginnya ada orang sengaja datang ke Bandung, ke Jawa Barat karena memang pengen lihat festival. Nah, setelah dia lihat festival, dia bisa ke destinasi pariwisata lainnya. Liantik itu ngaliwatan tren millennial family, patali jeung wisatawan dina industri pariwisata anu bakal datang, Kemenpar ngajukeun pangogan nyieun pangjugjugan wisata anu mampu ngaakomodasi tilu generasi. Budi Hartati, Bandung TV.